kami. Dan kami juga bersyukur pada malam ini juga akan dilakukan MOU antara Universitas Lancang Kuning dengan Ketua KKS dan SLB Pembina. Satu bulan yang lalu, UNILA diberikan izin oleh DIPTI untuk membuka program studi pendidikan khusus. Panjang Pak perjuangan kami untuk memperoleh izin. Pendidikan itu semua, siapapun dia, apapun kemampuannya, dia berhak untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh kuliah. Kami sarankan bagi anak-anak kebutuhan khusus masuk ke jurusan IT. Kami diawali juga terima kasih Pak Deddy yang sudah memikirkan bagaimana guru-guru yang ada di SLB juga ada peningkatan sumber daya manusianya, dan kami pendidikan dari sekolah atas fakultas yang sudah diberikan di Universitas Kuning. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama Pak Deddy yang teman ini, kami sudah minta bersama Pak Pemijan datang. Bagaimana di posisi guru negeri dan bagaimana di posisi guru pemerintah.